tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah duduk dalam dunia, hidup dalam dunia, kita akan jumpa tiga jenis manusia. Mana-mana pun pi, mana-mana pun duduk, kita akan jumpa tiga jenis manusia. Yang pertama, kita akan jumpa manusia yang dia ni lupa, lalu datang peringatan dan dia lawan peringatan tersebut. Dia lupa, lalu datang peringatan, lalu bila datang peringatan tu, dia marah pada orang yang bagi peringatan. Ada? Tu nombor satu. Macam kita tengok dalam surah Al-Mulk yang kita duk baca tiap-tiap malam sebelum tidur, ada orang baca lepas Isyak, ada orang baca sebelum tidur. Tapi janji baca. Dalam surah Al-Mulk, Allah beritahu pada kita, ada orang yang bila mana dia ni datang nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, para malaikat tanya kepada dia, tuan-tuan boleh rujuk ayat 5 sampai ayat 12. 6 sampai 12. Minta maaf kalau saya silap, boleh tengok 6 sampai 12. Bila mana malaikat tanya kepada dia, contoh lebih kurang macam situasi kita buat lah. Kita kata, bila mana orang itu, dia nak pi ke neraka. Malaikat tanya kepada dia, wahai si fulan, nak pi ke mana? Dia kata, mana lagi, saya ni hidup di atas dunia jahat. Hidup di atas dunia ni banyak buat benda tak elok. Jadi saya ni ke mana lagi? Pergi ke neraka. Dah macam tu takdir buat macam mana? Lah tadi pergi ke neraka. Bila mana dalam perjalanan pergi, nak diseret, nak ditarik, dilempar ke dalam neraka. Dalam neraka tu api membuak-buak, blub-blub-blub-blub-blub-blub, api neraka mendidih untuk mereka yang ingkar kepada Allah. Walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam wabi'sal masir. Bila mana dalam perjalanan nak dilemparkan ke dalam neraka, ditanya kenapa banyak buat benda tak elok. Malaikat tanya balik kepada dia, wahai si fulan bin si fulan, wahai kamu ni, tak ada ke bila mana kamu duduk di atas dunia, orang datang pada kamu bagi peringatan? Tak ada ke orang datang pada kamu bagi peringatan, memang bagi tahu neraka tujuh, jangan buat benda jahat, nanti bila mana kamu buat benda jahat, kamu akan disiksa, diazab, diperhitung di hadapan Allah. Takkan tak ada. Dia tanya pada kita, dia tanya pada orang tu, takkan tak ada. Takkan tak ada. Lepas tu orang yang ditanya tu dia jawab. Dia kata ada. Waktu atas dunia dulu ada. Orang datang pada kami bagi peringatan. Dia datang tempat kami bagi ceramah. Dia datang surau kami bagi kuliah. Dia datang rumah kami bagi nasihat. Dia jumpa kami depan-depan bagi teguran. Ada yang datang bagi. Habis tu, malaikat kata, dah dia bagi, mesti pun tak dengar. Biasa kami, dia kata, waktu atas dunia dulu, kami silap. Silap kenapa? Silaplah sebab waktu dia kata tu, dia bagi nasihat, dia bagi peringatan tu, kami sebut dekat dia, hang ni pembohong ni, hang ni berada dalam kesesatan yang besar ni, hang ni sesat ni, hang ni tak betul ni, dia ni buat cerita dongeng ni. Kami kata kat dia, kami sebut kat dia, kalau neraka tujuh kami ni jahat, tak jadi apa pun. Kalaulah azab Allah tu ada, kami ni jahat atas dunia, tak berubah jadi apa pun. Nikmat dapat aja, makan nasi cukup je tiga pinggan sekali makan, tak jadi apa pun. Habis tu mana dia? Dia ni bohong eh. Kami sebut dekat dia. Lalu bila mana malaikat kata pula, dah tu dia dah bagi peringatan, dah betul. Hampa pula menipukan pula, membohongi, mendustakan pula apa peringatan yang dia bawa. Habis hamba, dalam ayat 10 dia kata, kalaulah dulu waktu di atas dunia kami dengar, kami fahami, kami ambil peduli apa yang dia sampaikan, tentu kami tak jadi penghuni neraka sa'ir. Dah depan neraka baru kata, kalaulah dulu kita dengar apa dia kata atas dunia, tentu kita tak jadi penghuni neraka. Dah di depan baru nak cakap kalau. Inilah golongan yang pertama. Bila mana dia lupa akan sesuatu benda baik nak dibuat ataupun benda jahat tu jangan dibuat, dia lupa. Datang orang bagi peringatan, dia kata, tak nak dengar, kamu ni bohong. Dia ni bukan betul ni, dia ni tipu ni. Dia mendustakan apa peringatan yang dibawa. Yang kedua, golongan yang kedua, bila datang orang bagi peringatan, dia buat tak tahu. Dia terima dah, dia lawan pun dah. Dia marah dah, dia suka pun dah, buat tak tahu. Ni nama dia golongan yang tuli telinganya. Bila mana dilaungkan azan, dia marah dah kat azan, dia dengar pun dah, dia tengok televisyen. Daripada pukul 7 start sampai pukul 8. Ingat ke?